Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jazallahu anna Muhammadan ma huwa aluhu sallallahu ta'ala nabil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, sama kita syukur pada Allah Subhanahu ta'ala dengan limpah rahmat Allah, kasih sayang Allah. Allah Ta'ala perkara umur, lanjut umur, panjang umur kita lagi, bagi kesihatan boleh kita jumpa lagi pada malam yang mulia ini. Eh, hubung semula saat ni ada sikit ada kat kong masalah suara. Jadi tak jelas suara, kita buat hubungan deh. Jadi malam ni sebenarnya kebiasaan lepas-lepas dah deh. Bulan lepas kita buat pre-penel di apa ni, kita panggil asar isyrak. Asar selekar isyrak tak. Tengok orang dia bagi masuk istiqamah. Jadi apabila sampai hari ni jadi rindu. Rindu ingat pada malam ni kita jumpa, eh kita makan sekali, kita tidur sekali, kita boleh muzakarah agama, buang penciwit untuk akhirat sebagai buat peringatan lah. Rindu bulan lepas-lepas, hari lepas-lepas kita biasa buat perjumpa, eh malam ni kita walaupun tak boleh hidup sekali, kita buat perjumpa eh dengan live, insyaAllah lah. Saya pun bukan nak kecap banyak lah ni muzakarah, tapi ingat teh buat majlis email untuk sewi putuh. Seperti mana duk royak tu ada kelemahan orang ni, begitulah. Seperti mana hadis Nabi kata al-iman yazid wa yankus. Sungguhnya email ni, permula email ada naik turun. Nak ada suasana sekarang ni, kalau kita tak buat usaha email ataupun majlis email, muzakarah email, jadi bahaya benar kita, duk lah bahaya lah. Nah, setiap orang beriman kena usul atas iman. Kebiasaan setiap minggu kita buat majlis iman di mana-mana tempat. Kita panggil asar isyrak, asar kuzari, asar silikar isyrak tak. Jauh. Daripada waktu asar, kita pergi semayang Jumaat. Sekali, kita mesyuarat dengan hakijah agama atau maghrib, muzakarah, iman amma. Sapa subuh esok dengan sifat-sifat orang telah jaya. Kita panggil kuliah subuh. Lepas tu, bersurai kelip rumah masing-masing. Itulah amalan kita. Setengah orang duduk jaga istiqamah bertahun-tahun. Tapi tahun ni, apa ni, masa sekarang lah ni, ada perubahan sikit. Tak ada apa eh. Bagi orang yang ikhlas kerana Allah Ta'ala, tidak ada berkesan apa-apa pun. Memanglah cinta oleh hati kita tu. Rasa duka cinta atas amalan kita duduk jaga istiqamah. Tapi semua ada kebaikan eh. Daripada Allah SWT. Semua halat, kada air dalam dunia ni tak berlaku sesuatu pun kalau Allah Ta'ala tak kehendak. Honi etika eh. Kita kena letak oleh hati kita orang beriman semua. Baik lepas dah sekarang lagi ke atas semua yang kehendak daripada Allah Ta'ala. Bagi orang kerja agama dari segi kerja yang kita nak buat ni kan. Ya, ada perubahan semua. Di mana kita dengar orang-orang tua kita kan, mana orang tua lagi kerja orang lama, ulama-ulama kata kerja kita ni sebagai wasilah ya. Hak kita buat usaha ni maksudnya nak we timbul keyakinan yang betul. Hak Syekh Ilyas rahmatullah alaih colek sifat-sifat orang telah jaya, yakni sifat para sahabat, we kita belajar, we kita usahakan bak ime, bak amale, bak kehidupan cara Nabi. Lepas tu, buat tertib we kita. Sebab tu dia panggil kerja dakwah ni, wasilah. Sebenarnya kita duduk etikah asar isyrak, kita duduk keluar 3 hari 40 faulah. Apa ni? Semualah. Amalai gah, amalai jaulah, amalai zirah, amalai asar isyrak. Tu semua wasilah belaka. Kita biasa dengar juga, ulama kita dalam usah ni kata, satu hari tak ada dah. Bisa dengar tak? Satu hari nanti tak ada dah. 3 hari 40 amalan semua kita duk puasa atau oh yalah dah ni amalan ni wasilah ni panggil tangguh kepada sifat saya sebut tadi, tangguh kepada nak pada keyakinan ni, nak pada sunnah Nabi mukammal lagi kehidupan, nak pada semaya yang timbul hakikat, nak pada ilmu kita tu hidup wipahai kerana Allah kerana Rasul, nak pada hati kita takluk dengan Allah Ta'ala, nak pada hati kita yang kasih saya dengan saudara. Hubungan Allah ada hubungan manusia. Hak ni perintah Allah Ta'ala. Kita nak usaha ni, hari ni kita nak latih
hati kita, we ingat pada Allah, we ada kasih sayang pada saudara Muslim, pada umat ni. Lepas tu, we amale perbuatan kita ni ada keikhlasan, berisut cai, mukhlis khalis kerana Allah Ta'ala. Tapi lepas tu, soal lagi, nak we kita ni puasa air kata, diri masa harta kita ni adalah amanah, satu amanah Allah Ta'ala bagi pada kita. Sebab apa kata amanah? Diri masa harta kita Allah beli dengan syurga. Allah Allah Ta'ala cadai syurga nak balah bagi pada kita. Sebab tu hari ni kita duk guna ni hak Allah. Sebab tu panggil amanah. Nak pergi situ, sebab tu ulama alai usul kita ni duk buat wasilah susun ni. Ada mesyuarat, ada buat pengerban ni diri masa harta, ada we masuk untuk agama nak situ. Sebab tu jangan terkesel leh hari ni siapa masuk dak gitu dak kecek. Bagi usul kita ni ya 90 tahun lebih dah tempat kita ya 40 tahun. Dalam usul agama ni. Jo daripada Syekh Ilyas rahmatullah alaih. Lebih kurang 90 ni 97 ah. Mana cukup 100 tahun lah. Ya ada hikmat juga dalam 100 tahun ni ada hikmat. Kalau tengok dalam hadis kan dalam Hayatul Sahabat, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata sebaik-baik korun zaman ni, sebaik-baik korun korun aku. Satu korun ni dia panggil 100 tahun. Lepas tu Nabi sebut pula summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Lepas pada tu, lepas pada tu. Mana? Satu-satu zaman ni 100 tahun. Zaman Nabi, serta zaman sahabat tu. Hak comel. Hak lini sekali, hak hidup pe bak yakin pun sepenuhlah. Bak sunnah Nabi mereka ini, yakin mereka ini tak kesel dengan asbab zuhiriah. Mata kasar dia tengok, dia tak yakin dengan mata dia. Dia yakin dengan Allah, dengan Rasul lagi. Ha, tengok-tengok. Tu bak yakin. Dia panggil yakin yang ada pada orang yang Nabi kata, sebaik-baik korun, sebaik zamir, sebaik-baik manusia. Ha, tu yakin, bak yakin. Hak kita duk nak hari ni deh. Kita malam ni janji dah kata nak kecek iman yakin. Kelemahan iman ni usok juga, bahaya juga. Ah, nak panah iman, nak kecek saya sendiri pun nak panah. Mana nak masuk iman. Apabila rusak iman sebutir ni deh. Masalah hak iman apabila kita pergi rusak hak iman. Dia rusak bih akhlak dia rusak. Amalan dia malah. Kecek pe perbuat ter. Masuk bih tu akhlak kita mana rusak bih. Sebab tu penting. Keyakinan ni telah iman. Yakin dengan Allah 100%. Yakin ada pada sahabat macam mana? Ni wasilah kita dah usah. Sebab tu hari ni tak boleh tinggal. Walaupun tak ada zaman sekarang ni, tak ada tertib wasilah kita dah usah. Asal isyarat tak ada, masa kita keluar tak ada. Tapi bukan tak ada masa untuk nak usah ini. Hak ni dah ni, ulama kita bagi tahu kata, satu hari tak ada dah. Jangan duk buat taksub dengan tertib. Orang kata hari ni tertib gitu, tertib gini. Tertib ni satu wasilah. Satu hari tak ada. Seperti zaman sahabat, Nabi susung kerja, we tertib, ada tertib juga. Ah, masa tu masa ni ada cara dia, cara usul. Tapi satu tahap apa kita tak tengok kadar air dah. Ah, tu satu masa tak tengok kadar air. Musim panas, tak ada duit. Musim susah, duk le sakit, duk le tak sehat. Nabi nak berlaku ha tu. Ha, zaman tu zaman mukamah nak teh ime. Sebab tu kita buat latihan lama dah. Latihan kita ni usul ime, muzakarah ime, kecek ime, majlis ime dah. Kecek ime lama ni siapa tahap lah. Hak satu serat, satu korun hak nak zaman Rasulullah, hak kata molek tu molek di segi ke apa? Imaniyat mereka, ibadat, muamalat, muasyarah, akhlak dah bak yakin, tak kesel dengan sebab zahiriah. Tak kesel. Ada kita biasa dengar kisah. Seorang sahabat duk naik unta. Dia berjalan dengan unta dia. Ada guru dia tanya, "Hai, unta remo duk jalan tu, berapa kaki?" Kaki berapa tahun? Kawan ni gurau ya, orang panggil logo mai ya. Tapi hok duk tahu laki unta ni panggil ada Allah 100%. Ni orang panggil masa sahabat yakin hok kita nak terima tak leh ni. Yakin buta tuli dia panggil. Tak kesal dengan sebab zahiriah ni duk situ hakikat ya. Sebab tu kalau kita ni gi celak di masa sahabat Allah Taala celak mata gi yonyuk misal kata gi hulu masa kita celak sore memang kita akan kata sahabat gila perbuatan dia gila-gila kita nak terima tak leh. Dan juga sekiranya
Allah Ta'ala ambil sahabat bakit di zaman kita. Bakit seorang sahabat hidup di zaman kita. Dia kata kita gila. Gila ke dunia. Gila tak. Terlupa akhirat. Gapo kelima orang nak berat. Menafik kita. Di sisi sahabat boleh jadi menafik kita. Waliyazubillah. Itu zaman tu. Sahabat duduk tak laki aku utah. Gua kata, eh, utah dia berapa laki? Dia kata, tunggu saya. Tujung daripada belakang utah bila? Satu, dua, tiga, empat. Empat kaki dia kata. Kawan ni yang tanya ni pun jadi terkejut. Kenapa kena bila? Mu tak tahu ke utah jalan kaki empat? Dia kata, tu ilmu kita. Maklumat, pengalaman mata kita duduk tengok hari-hari ni kaki utah empat. Tapi aku nak jawab kamu ni. Aku jawab dengan ilmu. Pengalaman yang aku ada, Allah Ta'ala kuasa boleh buat. Kadang-kadang tukar dia kaki dua boleh. Ucerak dulu. Ha. Satu kisah lagi seorang sahabiah. Anak dia mati kecil. Anak dia ni mati kecil. Ya. Umur dalam tak balik lagi lah. Lepas tu dia sesal, duduk menangis. Tak nak daya. Menangis, teriak, tetek, kesesalan. Anak dia meninggal. Orang okay, pakai duduk daya belakang. Kak weh, tak usah duduk bosel lah. Budak kecil tak ada. Tak ada dosa, dia selamat. Allah Ta'ala kasih ke dia, dia selamat. Tak dengar. Mana duduk lekat dia menangis. Tak dengar. Maka sahabat mengadu dengan Rasulullah. Kata seorang ni teruk dah nampak ni. Saya ke anak dia siapa tak. Eh, tak saya makan, tak saya gapo, tak teriak ni. Sedih. Maka Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam dijumpa dengan dia. Tak saya bimbelah. Tasalli hati dia, tak saya bimbelah. Kadek anak ni. Senyap saja. Jangan menangis lagi. Neh, aku makol. Cuba melengok. Neh, kata Nabi aku makol. Cuba melengok tengok ke langit. Tak percaya lengok tengok ke langit. Anakmu duk ramah, duk suka, duk ketawa. Dengan nikmat-nikmat Allah Ta'ala bagi duk senik. Sebab budak kecil. Maka orang tua orang tina tadi senyap dia. Senyum. Dia kata apa? Kami tak perlu tengok lagi. Apa yang Rasulullah bagi tahu, itulah hak, itulah benar. Kalau kami lenggok tengok, boleh jadi mata kami ni tipu lagi. Mata diri sendiri ni, gapo yang berlaku boleh jadi bukan hak sebenar mata. Tapi, gapo saja yang Rasulullah cerita, itu hak. Ha, tu yakin tu. Keyakinan yang ada pada sahabat dan sahabiah. Hari ni wasilah kita duk belajar ni. Duk kecek kadang-kadang nak, kita nak terima tak boleh. Ya dah, saya banyak kata, kadang-kadang kalau kita bakit masa sahabat, kita kata sahabat gila. Kalau sahabat mari doa kita, sore boleh sahabat pakai. Hak play, hak renuh sekali sahabat. Akan tubik kata lagi, kita ni menafik boleh hadir. Kehidupan kita dengan, hai, sebab tu dah hari ni kita kena usaha masalah keyakinan. Kehidupan, cara Nabi pula, sahabat kehidupan dia, setiap gerak-geri tak keluar daripada cara hidup Nabi. Setiap gerak-geri dia. Itu Muhammad Rasulullah. Kehidupan hari ni, tuk yang kau. Setiap jejak lakah. Kisah masyhur kita dengar semua Rasulullah berjalan dengan sahabat. Sahabat rendah Rasulullah tinggi apabila sahabat di kayu. Ada king mai, kayu dia tu. Rasulullah tunduk. Sahabat ni dia tak tunduk pun tak apa. Dia rendah dah, tak apa. Tunduk sikit kepala. Sahabat tunduk. Hak tu dah tak pelik. Ngaji hak duduk berjalan sekali. Lepas pada Rasulullah tak ada. Rasulullah wafat. Sahabat berjalan lagi di situ pula. Ngasain dia sahabat-sahabat sahabat. Siapa di situ tempat dia biasa Rasulullah tunduk. Dia pergi tunduk. Jalan. Sahabat duk perhati dia. Gu dia tu. Duk tunduk. Dia apa ni? Apa membuat? Dia kata, ha, satu kali aku biasa lalu dengan Rasulullah sini. Rasulullah tunduk. Aku nak amal juga amalan Rasulullah. Pang kayu tak ada dah. Pang kayu mati dah. Pang kayu tu tak ada terbalik dah. Amal. Dia panggil. Ini ikut aktibat dengan buta tuli. Dia panggil. Setiap gerak-geri. Tu bas hak kita nak terima tak leh bab ibadat, bab muamalat, bab muasyarah, bab akhlak penuh-penuh. Hai, hak ni hak kita nak belajar hari ni saudara. Tuan-tuan. Kehidupan ni tak ada cara hidup terhadap mereka cara Nabi. Hari ni nak ayat kata zaman kita leh. Jauh dengan Nabi. Sebab tu wasilah hak mana leh usaha kita ni, duk usaha-usaha email, usaha amalan, bab semayan begitu juga. Sahabat semayan ni tak tinggal cara Nabi. Hari ni, orang panggil terpaksa dengan suasana. Sebab saat isyrak kita tak ada. Bui masa, tak ada. Sekadar kita boleh buat. Sekadar kita boleh buat. Ada hikmah besar dalam ni.
Makna kita kena yakin. Sebalik Allah Ta'ala buat ni ada hikmah. Perbuatan Allah Ta'ala ni tak ada sia-sia. Tak ada sia-sia. Baik benda kita nampak tengok, tak nampak tengok. Hak lepas dah sekarang lagi ke datang. Tak ada kata sia-sia. Makhluk Allah Ta'ala buat. Lepas tu halak kada eh, bukan sia-sia. Memang ada musibah kesusahan tu ujian. Nak we orang berimej sedar. Allah Ta'ala nak oyak kata ku kuasai aku. Tak ada pihak boleh buat apa. Hak ni hak kita kena jaga semua ni suasana imej, suasana amal. Suasana perintah Allah. Suasana sunnah Nabi. Sebab kita hidup dunia ni sama tara aja. Sama tara. Kita lalu jalan. Sebab tu hidup mati ni orang panggil benda biasa bagi benda menafah. Manusia ni benda menafah ni. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mati hidup. Sebab tu buat macam mana kita nak uri maksud kita hari ni masa yang pendek lah dunia. Nak uri kita selamat juga. Lepas tu kehidupan lepas ada mati. Tak lain tak bukan iman kita soleh. Amal kita cara Nabi. Amal yang soleh. Alladzina amanu wa amilu salihat. Nak uri lepas ada gulungan orang yang rugi. Beriman dengan Allah. Amal kita. Amal cara Nabi. Sebab tu kita nak uri selamat di akhirat ni. Gambaran kita atas dunia ni yakin nak betul kehidupan kita tak keluar jalan Nabi, ibadat kita sepenuh, muamalat kita sepenuh, muasyarat kita sepenuh, akhlak kita lebih-lebih lagi hak nak tekak dari jak kita di akhirat masalah akhlak ni kada learning gapo saja yang berlaku saja kita belalah iman nak mati nak hidup tu hijaklah Taala bagi orang beriman ni. Sebab tu hari ni kena usah iman-iman ni. La ilaha illallah tu kelima iman. Keyakinan tu nak masuk dalam hati. Orang yang ada keyakinan dengan Allah Subhanahu Taala betul-betul mati adalah hadiah. Mati adalah hadiah daripada Allah Subhanahu Taala. Bukan musibah, bukan apa. Sebab tu sahabat dia tak takut mati, dia takut lepas pada mati. Tapi bagi orang beriman tulen yakin betul-betul dengan Allah Taala, mati dia adalah hadiah. Saya nak ayat satu kisah. Di zaman Fir'aun. Nabi Musa lah deh. Nabi Musa ni usaha manusia beriman dengan Allah Ta'ala. Usaha Nabi-Nabi semua satu ya, usaha kelima. La ilaha illallah. Yakin dengan Allah. Tak ada Tuhan lain yang layak disembah malaikat Allah. Perhambalah diri pada Allah. Takutlah pada Allah. Mintalah dengan Allah. Haraplah pada Allah. La ilaha illallah. Allah yang maha kuasa. Makhluk tak kuasa. Maka dia usaha-usaha ni. Masa tu dia usaha dua. Fir'aun usaha suruh ikut dia. Musa usaha suruh beriman dengan Allah Ta'ala. Tapi dengan mukjizat Allah Ta'ala bagi dengan Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Musa ni. Orang-orang ada beriman turut Nabi Musa. Ada seorang mereka kata iman ni apabila masuk dalam hati. Benda tak apa tengok tapi nak usul tak boleh. Lepas tu mati dia ni, ia pahaya kata hadiah daripada Allah Ta'ala. Seorang hamba Fir'aun, mana kita biasa dengar nama dia Masitah tak silap. Seorang hamba yang duduk pekerja khidmat dalam istana Fir'aun. Apabila tengok mukjizat, tengok kuasa Allah, Allah tunjuk ni, Nabi Musa duk gerak, dia pergi berlafaz, dia pergi beriman. Tukar hak duk percaya pada Fir'aun, pergi percaya dengan Allah. Tapi nak kata iman ni, apabila masuk nak tusuk dalih. Ia akan zuhir. La ilaha illallah ni, benda duk dalih. Tapi apabila masuk hakikat bila, ia akan zuhir tubik. Berapa tubik? Kalau di zaman Musa, Musa kalimullah. Cara Musa nak. Cara nak di zaman akhir zaman, cara Nabi masa sahabat, Muhammadur Rasulullah akan zuhir lagi hidupnya. Ulama' wabani imeh seperti mana akar. Akar subuh, sepupu kayu ni, akar dia subuh, daun yang molek, bunga, buah yang jomel. La ilaha illallah, keyakinan yang ada dalam hati, apabila masuk, Muhammadur Rasulullah akan tumbuh lagi hidupnya. Di segi imaniyat, di segi ibadat. Apa ni? Di segi ibadat, mu'amalat, mu'asyarat, akhlak. Akan zuhir lagi hidupnya. Di masa tu la ilaha Allah masuklah hati Masitah. Satu kali terkejut. Masa tengah-tengah duk sisir rambut ni telucuk sisir di tangan tu terkejut kelimah lafaz Allah tu baik. Mana orang tengok kata ha ni
Nama Allah Tuhan Nabi Musa, kena ni. Cerita ni siapa pada Firaun? Lekas cerita. Seorang hamba tengok Allah Ta'ala buat. Ni cerita ni boleh kita boleh buat ukur lah kau. Kaitan dengan iman nak tusuk talih. Akan zuhir tu baik. Lepas tu boleh iman ni boleh tukar segala-gala walaupun dengan nyawa. Lepas tu Allah Ta'ala ambil kisah ni ambil retina buat. Retina ni orang lemah sekali. Hamba pula. Hati lembut pula. Tapi dengan iman. Apabila masuk, selembut-lembut retina tak ada. Dah rejak seorang hamba sekalipun. Dia rela boleh tukar segala-gala. Hari ni kita boleh buat apa dengan iman kita. Retina boleh tukar. Retina ni hak masyhur sekali. Hak nak buat banding kasih dia ni, kasih kepada siapa retina ni? Kasih pada anak. Sebab Allah Ta'ala ni tashbih kasih pada hamba, kasih pada kita semua ni lah. Allah Ta'ala tashbih kasih bandingnya dengan ibu kasih pada anak. Tu nak wayak kisah ni, Allah Ta'ala buat ni. Di zaman Nabi Musa AS. Apabila Fir'aun tahu kata, Masitah ni telah berimeh, dia orang hamba. Ada anak dua orang. Anak hak duk menyusu seorang, anak boleh jalan dah seorang. Kecil-kecil belaka lah. Tak dukung seorang. Panggil dua orang anak dengan mak dia mari. Bunyi khabar kata, engkau ni, bunyi khabar kata, mu ni tukar dah kelimah. Mu bertuhan dengan Tuhan Nabi Musa. Mu tukar kelimah, mu tukar cepat-cepat. Mu mengaku aku jadi Tuhan, mu akan selamat. Kalau gitu, kalau tidak tukar, anak kamu yang mula-mula ni. Dia perintah pada askar dia, nyalakan api, ambil kawah besar tok, masukkan miok. Panah miok atas kawah. Ha, Fir'aun ni dia kuasa dia, dia kata, Tuhan Allah, Tuhan Nabi Musa ni kuasa orang hidup, orang mati. Aku kuasa. Dia ambil orang dua orang mari. Ha, hari ni aku nak hidup, dia lepas, gila. Hari ni aku nak mati, dia pacang tekak. Tu dia bijak tanah. Sebab tu nanti hidup, dia kata di tangan aku. Allah Ta'ala wik dia, izin ke dia. Satu kali dia nak ambil orang ni, orang tino hamba dia ni, yang beriman dengan Allah. Suruh tukar kelimah, suruh nafis, suruh beriman dengan dia. Ambil anak dua orang ni, bandingnya orang tino hati lembut. Tapi apabila anak, hai. Ni nak atas hakikat iman, kita hari ni tukar dengan apa. Sebab tu, muzakarah iman saya kata, bahasa lemah hari ni, bahasa lemah. Kalau tak kecek, tak buat usaha, kadang-kadang, wayankus. Benda lemah, lemah. Takut orang Nabi kata, pagi orang beriman, petai kufur dengan Allah Ta'ala. Ya Allah, umat sekarang, tinggal semayang dengan musafir, ya. Umat sekarang menego tipu untuk nak duit, berapa keping, berapa wang, berapa duit, ya. Jom sanggup kecek bahau. Bahkan Nabi kata orang beriman bahau dengan iman tak duduk sekali. Ha, dia tukar, jom tukar iman dengan kecek bahau untuk nak dapat laba. Menego menipu untuk nak dapat laba. Hukum mak zolim untuk nak jaga tamneng. Untuk nak jaga pangkat. Zolim orang pun tak apa. Ha, ni iman orang tukar. Tengok kisah ni nak jaga iman. Muzakarah jaga iman. Di atas satu orang tino nak jaga iman ni. Nyawa diri sendiri tak apa. Saya duduk kayak semua kisah. Orang tino dia, seorang ibu ni. Lah, sebut ibu, ingat ke ibu. Eh. Ni nak puasa berapa hari. Tahan ni Allah Ta'ala bagi kebaikan tu. Boleh puasa dengan ibu, boleh puasa. InsyaAllah Allah Ta'ala lanjut ke umur. Sebab tu kena doa seumur. Allahumma barik lana fi Syaban wa balighna Ramadan. Setiap tahun berapa tahun dah? Kalau di pada tahun 2000 no, sampai tahun 2008 no. Sampai tahun penuh-penuh. Tak ada boleh buka puasa dengan ibu. Dengan adik-adik. Tahun ni Allah Ta'ala bagi. Sebab tu saya kata hikmat banyak dalam ni deh. Banyak nak kecek banyak ni. Berarti buat email. Seorang ibu kasih pada anak. Allah Ta'ala banding tashbih dengan Allah. Ibu ni, dia tak makan tak apa, we anak boleh makan. Dia tak tidur tak apa, we anak boleh tidur. Dia baju hari raya, baju raya, dia tak comel tak apa, anak-anak boleh pakai baju raya. Ni ibu. Dia mati tak apa, tapi we anak hidup. Ni ibu tak ada siapa pahal, retina yang pahal. Inilah tashbih Allah. Seorang ibu ada anak dua orang, Fir'aun kata, mu tukar kelimah, anakmu selamat. Sebenarnya ulama mengatakan, untuk nak jaga nyawa boleh. Tobak di belakang pula boleh, jaga nyawa. Mati. We belasai untuk nak jaga nyawa, tobak semula, beri iman semula boleh.
Tapi seorang tino ni yang iman tulen yakin dengan Allah Taala. Allah. Allah. Dia kata Firaun nak buat apa buat ah. Sebab agama hokmu ni palsu. Agama Nabi Musa hak. Firaun kata, "Eh, royak aku askar dia, anak dia tu. Dia duduk dukung saja, duduk pegang tangan saja." Allah. Zaman ni 2000 tahun belum bangkit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah Nabi Musa ni Allah Taala buat dia belum pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit 2000 tahun. Duduk diri depan kawah panah, kematian dia duduk depan. Firaun ni buat sungguh kata mati-mati. Turut dia ia hidup. Boleh nak turut ya, selamat anak, jaga anak, jaga diri. Tapi seorang wanita, seorang hamba. Seorang yang nama Masitah di zaman Nabi Musa. Untuk nak jagakan iman, rela iman. Anak tak ada salah gapo. Firaun nak buat gapo buat. Gih. Anak kami. Askar dia setok tangan Allahuakbar, setok tangan, hidup pergi telunjuk dah, duduk dukung seorang. Hamba gambar hamba. Tak. Awak apa buat hari ni? Iman aku jaga. Iman aku jaga. Pergi tangan. Askar Firaun setok gatung di kawah sah depan tu ke. Pergi kaki, pala duduk dulu. Pala bawah pergi kaki gatung itu. Mung fikir molek deh, fikir molek. Anakmu selamat, mu tukar kelima. Tukar jangan beriman dengan Allah. Ni iman tuan-tuan. Ni hakikat iman tuan-tuan. Nak banding dengan siapa lagi sejarah ni, kisah ni, ni nak banding dengan siapa? Kita tukar dengan apa hari ni? Tukar dengan pangkat, tukar dengan harta benda. Tukar dengan duit beberapa saja, iman. Ha, kecek bahau, kecek pelawak, penipu ni iman dah. Tukar iman dah. Tak apa, we labo je tipu, tak apa. We labo, we kita senil. Ada orang kecek, ha, kita tak ada modal nak nego. Pakai duit bunga, tak biar, tak apa, riba, tak apa. Kita ambil dulu, bakal kira. Untuk nak kesenang ni, tukar dengan iman. Tapi seorang wanita, untuk nak jaga iman, anak kecil ni. Depek kalau kata ya Firaun, mama aku tukar dah kelima, aku berimeh, aku berimeh tak apa, taubat boleh. Tapi seorang wanita yang tekun, seorang hamba, orang tino hamba tak tahu tok laki bio tok laki duk mana anak dua orang ni. Firaun buat apa buat, aku tak tukar agama hak, la ilaha illallah Musa kalimullah. Firaun kata lepas sekaligus, hai hati ibu eh. Ni iman nak saya nak kecek hari ni nak jaga kita tukar dengan gapo ni. Saya sendiri sebab tu saya lemah iman nak panah iman nak kecek muzakarah malam ni malam kebiasaan kita muzakarah iman majlis iman. Hari ni tu tukar gapo akhlak kita punah sebab untuk nak beberapa mata duit ya. Ada law duit beberapa akhlak punah kecek apabila lepas anak masuk dalam kawah yang panah Allah Taala keluar roh sorok tepik juga. Soro anak dia kata gapo? Amma sabar. Hai. Sebalik pengerbane, sebalik mujahadah. Sebalik susah payah kerana nak tegakkan iman, nak tegakkan perintah Allah, nak tegakkan agama Allah. Sebenarnya lafa boleh, tak salah pun tapi tegun Allah Taala suka. Sebalik perasaan, siapa tekan perasaan? Siapa sabar atas ujian? Siapa sabar kerana nak jaga iman? Ni dari jak dia. Ni nusrah Allah. Allah dengar soro anak dia. Amma sabar. Kalau asal kita hari ni, mi sabar mi. Sabar, tak lama kita boleh duduk sekali. Ma sabar, syurga duduk depan. Allah cabut roh. Ma sabar. Air mata setitik pun tak tubik retina ni, tekong. Senyap. Gelegak, miak panah. Manusia budak. Supaya ambil air, ambil ikan hidup, tak lekoli ikan hidup. Ayah, tak boleh itu zalim. Duk tengok hari ni dia duk buat lah. Bukit-bukit orang berimeh duk buat. Kadang ambil hanying celuk lah panah. Ni manusia. Seorang manusia. Seorang budak. Lepas tu boleh nak selamatkan budak. Saya rasa seorang ibu ni. Lafaz kata dak tak berimeh dah. Aku turut mu Fir'aun. Selamat budak ni. Tapi seorang wanita yang nak jaga iman. Ni hakikat iman. Masuk depan. Lepas. Masuk. Berpisah tulang dengan daging. Goreng rebuh dalam miak yang gegak hidup-hidup. Firaun kata aku selamatkan kamu dua beranak lagi ada dua duk dukung ni. Hok ni duk dada dah. Soalnya kata hok minum pek. Minum susu lebih lagi. Ni hak iman tuan-tuan. Allah buat kisah ni.
untuk kita, email kita tak ke mana. Kita tukar dengan apa? Tukar dengan duit. Tukar dengan pangkat. Banyak anak orang duit lah ni punah akhlak. Dengan buku duit. Yang kedua, anak tak tahu dukung. Fir'aun kata, selamat anak, selamat kamu. Fir'aun, nak buat ke apa buat, aku tak tukar sama sekali. Ni iman. Hai ni ujian kita sekarang lah ni, ni. Tak ada duit, kita selerak dah. Amalan kita dipotong sikit-sikit. Hai tak ada, orang beriman, tak kesan dengan asbab zahiriah. Hati kita tetap Allah bersama. Hati kehidupan kita cara Nabi. Walaupun semaya kada sekarang lah ni, apa, cara Nabi ada. Dalam rumah tangga, dalam keluarga, dengan umat. Apabila dia kata rela anak dia, Fir'aun ambil askar dia, tarik, Allah budak kecil ni tak pandai, tak pandai apa ni. Pandai teriak lah. Wah, berpisah dengan ibu, wah. Selamat anak, selamat kamu apabila mutukar kelimah. Ni iman. Masyidah kata, hai Fir'aun, buat apa buat aku tak tukar. Iman aku tetap dengan bertuhai dengan Allah Nabi Musa AS. Apabila askar lepas tanya budak, Allah budak duk menyusu merah-merah eh. Luk tu lek-lek, deng-deng. Subhanallah. Hak ni pun Allah Ta'ala lepas suara tu bik ruh. Ruh berpisah dalam kok kawah yang panah tu. Amma sabar. Ankarib. Tak lama-lama kita akan bersama dalam syurga Allah. Tadi dah sore. Amma sabar. Jannah bersama. Kita akan bersama dalam syurga. Yang kedua kata, ma sabar. Tepik sekali. Tadi duk teriak gelepar. Apabila masuk air panah, Allah cabut ruh. Ma sabar. Air mata setitik tak keluar. Allah kau tambah yakin. Sebalik orang gerbek, orang tekeh perasaan. Allah bagi lazat kemanisan. Aduh. Sebalik ime tu, kuamuan, kemanisan, lazat. Sebab tu saya banyak kata, bagi orang berime ni, mati bukan musibah. Bukan kata, hai mati aku. Hadiah. Sebab sahabat-sahabat yang pahal kelima mati semua kan. Hadiah, aku jaya. Tinggal segala kesusahan atas dunia ni. Hidup susah ni, susah atas dunia. Makan, tidur, susah belakang. Hidupan dunia tak ada orang senang. Jumpa orang susah. Bagi orang beriman lepas pada mati, senang kan senang. Hari mati tu senang dah. Melekat akan lemah lembut. Bawa bau. Masuk dari kubur tu, buka pintu syurga. Siapa ni janji orang beriman? Sebab tu, bagi orang beriman, tofa hai, tofa. Hadiah, hadiah. Hadiah lah nak hadiah. Benda hadiah, siapa dia tu? Saya bagi hadiah. Kita do dia dia orang mai hadiah. Ha, hadiah deh. Allah seronoknya mati bagi orang beriman hadiah. Masih tahu pahal kata ni hadiah daripada Allah, anak yang mati hadiah. Sebab orang beriman dengan Allah. Apabila roh cabut ma sabar. Nengung dia. Firman kata mung sore akan selamat tukar kelimah saja. Mung tak seberiman dengan Tuhan Nabi Musa, beriman dengan aku. Senyap. Masih tak kata Fir'aun. Boleh aku minta satu permintaan? Ha, boleh boleh. Mu akan selamat kalau mu turut aku. Aku tak tukar agama. Tapi aku minta. Lepas pada aku mati, lepas ada aku masuk ruh, apa ni masuk jasad aku dalam kawah miok yang panah. Satu permintaan boleh? Ha, nak gapo? Fir'aun kata boleh. Tulai anak aku dua orang dengan tulai aku jangan becek suku minta minta kambuh sekali selubeh. Tara tu yang minta. Tu iman. Hadap ke apa? Askar ambil tahu. Tiga orang anak seorang mak, dua anak gelegok. Tulen dengan daging sok rebuh lama-lama. Pahu eh. Jadi hacur lebur. Pecik tulen. Tulen tu Fir'aun kambuh pada satu tempat. Kita dengar Isra' Mi'raj Babur duk baca eh. Masa Nabi naik dengan Jibril. Setengah langit bahu syurga. Ha, ni ni. Ni hak saya kata in'am. Tofa. Hadiah kepada orang beriman, orang jaga iman. Nampak dia zalim, nampak dia nyanyo, nampak dia sakit, nampak dia mati. Tapi hadiah masa tu lagi. Anak dah kata, sabar amma. Tulah dia duduk di Palestin. Masa Nabi naik Isra' Mi'raj, naik Mi'raj. Berakat tengah Nabi kata, Jibril. Bau harum, bau wangi, bau sedap syurga. Di mana? Jibril kata, Muhammad. 2000 tahun dulu belum bakit angkau. Bawah tu tempat sipir tulah. Hamba Fir'aun.
yang mana jaga iman mereka. Sebab tu saya kata lazatnya iman bagi orang beriman adalah kemanisan. Sebab tu hari ni kita wapo, wapo umat sekarang ni duk jadi susah, gelo gesah. Masalah kelemahan iman. Kelemahan iman. Apabila iman rosak, akhlak rosak, kecek dengan orang pun jadi kasar, jadi pongoh, jadi nak marah, nak maaf orang tak boleh. Buku iman berlaku, akhlak tu rosak. Amalan jatuh. Hak ni dah, hak ni kecek iman, amal, iman, amal. Hari ni setiap orang beriman kena usah iman. Kita minta jauh lah, jangan uji yang macam tu, dengan anak, dengan keluarga, dengan kematian. Ya. Hari ni uji yang ada duit, ya. Uji yang tak ada makan. Ya. Orang lut-lut. Terucuk dah. Putus fiuh dah orang, manusia umat sekarang. Putus fiuh. Sanggup kotor takluk. Sanggup putus adik-beradik. Sanggup putus hubungan. Sanggup pecah belah dalam masyarakat. Tukang dengan iman. Sebab apa saya kata tukang dengan iman? Nabi kata, la yu'minu ahadukum. Tak beriman soal kamu. Hatta yuhibba li akhi ma yuhibba. Pecah belah putus kotor takluk ni panggil. Allahu Akbar. Sebab tu usahlah hari ni kita. Walaupun marah tak mana. Walaupun kadang-kadang nak sign tak boleh. Kita ni bukan boleh sign belakang. Kita duduk dalam kampung, duduk dalam masyarakat. Nak sign belakang tak boleh lah. Engkau kata tak kasih saya. Hai kasih saya tak pasti sign. Nak sign tak boleh. Setengah tu kita nak masuk tak boleh. Kau ni sipak pongoh. Kalau duduk tak apa. Tak rapat dengan dia ni tak apa. Dia sign dengan dia. Kadang-kadang hin ketua. Okay, nak tindah lalu lah. Mau priap selalu lah. Kita ada sobat. Kita sedih. Tak sedih rapat mana. Sengih-sengih sikit. Tapi kita doa salam lah, tak apa. Tak sihat putus kota daluk, pergi beci pula. Pergi tuduh pula. Pergi supah pula. Haa, ni tak sih. Sebab tu buku gapo hari ni. Orang beci ke orang, orang supah ke orang. Buku email kita lemah. Ni bak email. Hak sahabat sanggup mati, sedara hidup. Sahabat sanggup lapar, sedara seni. Kasih sayang ada pada sahabat. Sanggup anak kecil, tak boleh makan. Hak sore sahabat ke? Rasulullah ni apabila tetamu mari, rumah dia ni selalu dah. Kalau tak ada, dia panggil sahabat. Siapa nak ambil tetamu? Tak ada panggil orang ambil tetamu. Tak ada orang hijrah mari tempat kita. Orang baru masuk Islam ke, ada mu'alaf ke. Jamung dia, bagi kemudahan pada dia. Ambil sahabat, ambil ramak. Ada sore lagi. Rumah kami tak ada. Siapa dia ada? Sahabat masa tu, masa Nabi sama. Ya, sahabat ketua dengan pemimpin masa tu sama yang hidup. Makan sehari lapas sehari ada tak tahu. Tapi sahabat tanya, Rasulullah tanya lah, rumah siapa ada makan ni tetamu saya? Sahabat tak tahu makan ada tak ada. Sanggup ya Rasulullah. Amba sedia. Ni bak asih saya. Amba sedia. Rasulullah kata buat klik tetamu, buat klik rumah. Dia buat klik, tak ada tanya keluarga rumah dia. Rumah dia biasa nak ada makan hati, tak ada makan hati. Buat klik jumpa dengan isteri dia ke? Dia masuk dari rumah dia tanya, adik, ada makan gapa hati rumah? Ada tetamu Rasulullah ni. Adik dia kata, "Beh, ada sikit. Kita pun nak makan tak cukup untuk anak. Anak tak nak makan lagi." Abah kata, "Tak apa, tak apa, tak apa. Ulik anak, ulik anak tidur." Ni kisah sahabat kita kena bicar. Kita tak ada dah macam tu ini. Isteri pun pahal. Abah buat klik tetamu, dia kata, "Beh, sebenarnya makan ni untuk anak. Kita nak makan tak ada." Dia kata, "Tetamu Rasulullah ni, kita kena bela dia. Ulik anak we tidur." Isteri pun taat, tak ada gapo. Hai, hak saya doyak ni kisah retina pula. Bak iman ni, anak lapar pun tak apa. Ulik anak dengan anak budak dia lapar. Eh? Okey, ada anak tahu dia. Lapar, ma nak nasi, ma lapar. Kalau anak kecil eh. Nak, dia lapar susu, nak minum susu ma dia. Dia tenang ni. Anak besar dah makan nasi, ma lapar. Ulik orang lapar. Ulik we tidur orang lapar. Kita orang tua lah, mana tidur tak cenera. Budak ni mok yang ulit tepuk juga tidur weh. Tidur. Tak apa, nanti makan setagi tidur. Hai, air mata kering tak pipi. Perasa emok tak ke mana. Untuk apa ni? Ni email. Ulit anak tidur. Ma lapar. Tak apa, tidur weh. Tidur ma lapar. Air mata basah. Mok pun mengalik air mata. Anak tidur selalu. Abang dia kata, dek. Makan ni. Hai, ya Allah, tahniahlah sifat ni pada kita, saya, pada kita semua. Hidai makan nasi, ya. Masa tu dia pakai pelita. Pelita mohita kak, lalu zaman dulu nak pergi tegah. Saya dek kak, tak kiang dia panggil pergi tegah.
di masa sahabat ni pelita bakal minyak zaitun. Bakal sumbu gitulah. Abang kata dek, buat perak pelita sikit api tu. Ijah-ijah we di buat main lah. Kita nak kuat we panjang sikit, pendek sikit tak kuat. Buat ijah-ijah mati api. Supaya saudara kita tengok makan sepenuh, makan ni tak ada dah. Ada tu tahu ke anak, anak jera ambil makan ni tak depan tetamu. Lepas tu mati api makan lagi gelap, dek jangan makan. Kita buat lolok kata kita makan sekali, buat sorang makan, belaga tangan. Sebab kalau makan tak cukup, makan untuk budak yang makan sikit. Supaya tetamu makan kenyai. Ni sifat sahabat, hak Syekh Ilyas colek, hak tak ada lah saya, tak ada lagi kat masyarakat kita, ni nak kecek. Kasih saya saudara. Uji ya Allah boleh hadir hari ni, nak tahu ni, nak tahu kita. Kita duk belajar berapa belah tahun, negeri kita 40 tahun dah, belajar ikram, belajar kasih saya. Belajar imam, belajar sunnah Nabi. Saya pun 20 tahun lebih dah. Tapi kenapa sifat ni tak zahir lagi hidup bagi kita? Ni siapa masa dah Allah Ta'ala buat ni? Sahabat tidur anak dengan air mata. Isteri suami, walau-walau makan, mati api makan lagi-lagi lah anak saudara. Lah anak saudara boleh makan sedap, ada Masya Allah, sedap makan ni, makan kenyai deh. Saudara kawan ni lapar. Tak tahu tuan rumah tak ada, tak tahu anak tidur dengan air mata. Makan sudah kenyai alhamdulillah, tidur kata tak ada siapa tahu. Isteri suami hak tahu kata dua keluarga ni sekarang ni tak makan. Tetamu lapar makan alhamdulillah, alhamdulillah tak ada siapa tahu. Nabi tak tahu tapi Allah. Allah bersifat lek pelihat dan pendengar selip ilmu Allah yang tahu. Hak kita tak dengar, hak kita tak nampak, hak kita tak tahu. Allah yang nampak. Esok Nabi tanya dia, saudara, buat apa dengan tetamu semalam? Jibril mari ni. Yuksiruna ala anfusihim walauka nabihim khasasah. Hai ya Allah, duk kecek ni nak pergi masuk timbang rasa hati. Kita hari ni tak apa tahu tu, makin ni kita mewah, makin ni kita apa. Tapi saudara kita hari ni, seluruh dunia, tengok lah kapung, tengok lah kadek umat. Nabi tak tahu tapi Allah taji beri mau mengutamakan ni hok kita dak kecek 20 tahun dah ni, negeri kita 40 tahun dah, kerja kita dak usah hari ni asal isyrak 3 hari 40 wallahi ballahi tallahi wasilah noh ni nak keyakinan ni hok saya dak kecek nak kehidupan cara Nabi, nak semaya kita sepenuh, nak ilmu kita boleh amal yang kita mengaji, nak hati kita takluk dengan Allah, nak ikhlas tak sewi ada kesengan gapo pun kerana Allah. Sebab kalau tak ada amalan ni kosong, tolak habis amalan kita. Nak kasih saya supaya susah gapo pun kita bersama dengan saudara kita. Inilah muzakarah lama dah kita muzakarah saudara. Bawa lewat masyarakat, tak kira orang dakwah, tak kira kelumpak mana, tak kira dakwah tak dakwah. Hari ni orang duk cumti tak apa, adik-adik belaka. Kasih saya tengok uji gapo Allah Taala uji orang beriman. Saya seperti juga kecek malam ni kalau ada silap doalah untuk saya. Manusia ada silap, doa lah. Saya doa belakang untuk umat, untuk adik-adik kita. Doa, doa. Setiap doa ada, kadang-kadang ingat nama, sebut umat, adik-adik, doa. Bukan cara kita tak kenal siapa dia jahat. Kita korek keburukan dia, kita buka keburukan dia, kita supah dia, kita mengupak dia, kita fitnah dia, kita beci dia. Ni bukan cara orang beriman. Lebih lagi orang ada usaha agama puluh-puluh tahun. Kecek keburukan orang, tuduh orang, fitnahkan saudara muslim, fitnah hodok wak kerja sekali. Hari ni pergi selisih pahamai sikit, tuduh dia, celah dia. Bukan cara orang beriman, bukan jalan iman. Sebab tu gerakkan suasana kita hari ni muzakarah iman, kecek iman. Diri kita kasih saya macam mana? Macam mana? Sahabat, contohlah kita, saya lihat, Syekh Yusuf kumpulkan kitab-kitab hayatul sahabat. Nawi kita mutala'ah, nawi kita usuha, nawi kita belajar. Hari ini ada terjemah bahasa Thai, bahasa Melayu, bahasa Rumi, bahasa Inggeris, bahasa Cina, bahasa Urdu. Kita mutala'ah, kita susun lagi hidupan, kita usah atas umat. Nak gapo wujud lagi hidupan kita, kita kecek lebih banyak, kita usah orang lain. Bukan kita nak wayak ke orang kita tak padu. Ya sikit sebanyak, ya agama ni paling kurang kita usah. Ya setor mari kita. Ya setor mari. Sebab tu banyak usah nak gapo kecek. Hak kita tak usah, tak usah kecek. Cik boleh suasana lah ni gapo tak molek. Tak usah kecek, tak usah ambil dengar. Tak sabar ni. Kisah sahabat awi hak jaya, Al-Quran dan hadis.
Sunnah Nabi gapo? Keyakinan Allah amale ni nak puasa duduk depan kita. Tak usah bosan. Jangan kesal banyak saya. Okey, duk tanya saya banyak kat saudara-saudara. Macam mana nak semaya? Semaya. Ada keluarga hak boleh semaya, berimeh di rumah semaya dengan anak. Hak tak leh baca. Semaya sore pun tak apa. Okey, tinggal semaya sore pun tak apa. Tak ada gapo. Pas surah tak panas, ustaz. Mana? Macam mana kita tak hafiz, anak tak ada hafiz. Kuliah tak apa, keluar Allah tak apa. Semaya sunnah. Dah tak boleh semaya lagi, tak boleh semaya langsung, tak ada lah. Hak sunnah ke? Dulu kita duduk turut-turut orang juga ke masjid, nak turut tak boleh, tak panas sungguh. Tak ada apa. Semaya fardu, semaya fardu kita boleh, tak ke semaya sunnah tak boleh. Tapi Tok Sewi kadi kata awak, jadi pelik lah, dia pelik. Tak ada pelik. Hikmat Allah Ta'ala, tak ada pelik. Bulan ni, kalau kita tak boleh buat, apa kita buat? Masuk bulan puasa, kata kalah nak terawih tak boleh. Di rumah kita. Anak budak kecil boleh hadir taimeh. Budak kecil semaya sunat ke terawih. Kadang-kadang anak kita halon ni nak kelebihan. Banyaklah orang duk cerita ni. Kelebihan lah ni deh budak-budak hafiz pun terawih tak ada deh. Lepas tu duk rumah masing-masing. Ha orang ada anak hafiz. Guna anak walaupun dia bau ngapa sejuk. Semaya terawih sebulan guna sejuk tu. Tiga ayat, tiga baris. Satu rakaat. Baca. Tak pandai ayat lazim. Wadduha alam tarakaik. Tak ada setada, tak ada kuliah keluar Allah. Ni semaya kita. Semaya boleh buat. Lepas tu puasa tak ada apa. Kita nak jamu orang. Biasa boleh puasa dah kita jamu orang. Jamu orang seumur tiap tahun-tahun ni nak jamu tak boleh. Nak panggil orang ramai-ramai tak boleh. Buat makan ni. Kirim ke rumah jirai-jirai. Tak ada apa. Tak ada masalah apa bagi orang beriman. Buatlah cara Nabi sebab tu deh. Setara ibu-ibu apa-apa adik-adik saya semua. Deh. Muzakarah kita malam ni malam Sabtu Zahri. Malam Asar Isyrak. Malam Asar Selekar Isyrak. Tak panggil malam Merkah. Malam Halkah. Panggil lah. Kita usul lah. Buat suasana ini. Malam nak puasa dah ni. Lening latih baca Quran. Buat suasana Quran. Lain rumah cik boleh deh. Saya nak ambil kisah Nabi juga. Kisah sahabat lah. Ayatul sahabat. Kalau Nabi hajar sahabat. Buat tempat semaya. Lening deh. Rumah kita cik boleh. Sekat dah. Rumah besar tak ada pelik lah. Rumah besar tu ada bilik tu, bilik ni, bilik tu. Rumah kecil-kecil. Sekat habis. Buat masjid lah tu. Masjidil Bait. Anak-anak kita semaya situ. Isteri retina memang kita kejata pun semaya dalam tu. Baca Quran. Etikah puluh akhir pun boleh. Retina etikah lah rumah. Ha, pahala tak lah bagi juga. Ada 10 akhir, 10 Ramadhan tu. Ha, untuk nak sambut waktu tak jumpa lagi ni berapa hari, 4-5 hari lagi. Ramadhan Mubarak akan datang kita deh. Hari ni cuci hati dulu. Wak siap pe, saya nak banyak orang duk suruh kecek. Banyak orang duk tanya saya lah. Inbox mari. Maulana tu nak kecek. Wak siap pe Ramadan sikit eh. Ustaz-ustaz, babo-babo duk kecek belaka dah. Cara semaya, cara gapo, rukum, gapo. Saya ni royak kelebih eh. Tapi saya nak royak sungguh. Wak siap pe. Wak siap pe Ramadan ni. Cuci hati. Cuci hati dengan saudara. Bersih, tobat, istighfar. Hopsah sekali cuci hati. Untuk nak sambut Ramadan Mubarak. Nak Allah Ta'ala terima amalan kita. Nak Ta'ala terima puasa kita. Baca Quran kita. Hati dengan saudara cuci. Oh, ni saya nak pesan malam ni. Belum saya nak doa sikit. Nak tupai juga malam ni. Malam sekuzari kita ni. Peripun ni. Kalau ada masa lagi. Minggu depan ni boleh jadi puasa dah dah. Maksudnya boleh puasa dah. Ini malam akhir lah. Untuk nak sambut puasa kita. Harap semua saya deh. Saya sendiri pun. Saya maaf berlaku pada saudara. Siapa saja baik. Hak tak tahu. Hak tak kenal apa saya. Yang siapa dia ngupak. Kau suka buruk. Kau tuduh apa. Saya maaf deh. Pakai perhabis hari ni. Jok hari ni. Cuci berlaku. Zohir batin. Saya tak ada sipir apa. Saya maaf berlaku. Apa saja cuci kita. Habis hari ni. Lepas tu saya minta juga. Dengan adik-adik saya. Duduk dengar. Kalau ada saya silap kecek pegapo perbuat tiap dulu. Memang banyak juga daripada akhir balik. Duk sain pondok-pondok. Sekalah di mana tempat. Dia minta maaf pada saya. Kalau saya buat tak kena. Tak bisa kenal. Duduk dengan bayar. Dengan muzakarah. Dengan ceramah. Gapo. Kecek pergi kasar. Kecek pergi tak kena. Minta doa untuk saya lah. Ya tak ada aku boleh hegapo kali. Duk supo. Duk cunti. Duk gapo. Saya salah. Saya apabila muzakarah ni ceramah mana. Kadang-kadang ada yang mau takat leh. Lain ni baru duk buat sendiri duk permita. Dulu tak ada buat. Ada sain-sain duk tak batuk taruh. Saya dengar.
Oh, kecik pe kasar sikit ni. Kecik pe tak kena ni. Beki, duk beki dia bele-bele duk beki sebab tu semua adik-adik saya deh minta maaf. Lepas tu doa lah untuk saya. Jangan nanti nak mana mengaku lah lari tak lepas. Okey banyak kebuk ke lah hari ni kecek tanggungjawab tugas pada oyak tu. Kecek tugas tanggungjawab saya nak baru email saya nak panah email wi fedah masyarakat hak mana duk dengar boleh dengar tulah. Lepas tu silap salah maaf, lepas tu doa untuk saya lah. Saya doa semua untuk adik-beradik saya. Sebab tu janganlah tak ada hak. Siapa bukan untuk saya, siapa saja hak kita rasa kata oh ya ni puak mana gulungnya mana latik mana. Doa lah umat Nabi belaka. Nabi walaupun orang munafik pun nak semaya. Dok saya dok semua kisah deh. Sebab tu deh kita amallah hari ni sambut ter Ramadan cuci hati. Amalan kita buat berkasih gapo hak punam Islam, pemimpin agama Islam kita latih baik negeri mana-mana pun. Masya-Allah saya dok tengok sayang-sayang kawan-kawan saya di Malaysia pun banyak. Ha masya-Allah dok gerak di Indonesia di mana-mana tempat. Saat ni Pakistan. Minta juga bahasa saya pun tak lancar nak kecek hak Pakistan. Hak dok ngaji sekali. Saat ni belum nak live ni. Minta juga. Kecek. Minta kecek Urdu sikit. Saya pun. Jadi. Nak turut belakang tak boleh. Sebab tu hari ni. Saya nak kecek. Hak saya boleh kecek ni lah. Minta maaf pada pasal Thai semua ni. Saya kecek Melayu ni. Nanti lain kali lah. Ada masa boleh kita gerak lagi. Tancang wat. Boleh kecek lagi sebab tu deh. Usah hati. Ramadan Mubarak. Aniwala. Duk hadap mencari kita. Allah. Duk orang Allah. Allahumma barik lana fi Syaban. Wabaliguna Ramadan. Bagi kita dia berlaku boleh perhamba diri. Ibadat wis penuh sekali. Sebab tu nak wis penuh cuci hati deh. Sunnah Nabi yang besar. Kasih saya tak uci pada umat ini. Moga-moga peripunan kita apa ni. Muzakarah santai kita malam ni. Bifadah untuk diri saya dan adik-adik saya yang dengar. Dan umat semua. InsyaAllah doa bersama kita pendek-pendek malam ni deh. Ada silap salah maaf zahir batin. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kama anta aluhu wa salli ala Muhammadin kama anta aluhu faf'al bina kama anta aluhu innaka alu taqwa wa ahlul maghfirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, apalah segala kesilapan kami, kecepek gapo saja ya Allah kami buat dengan tangan, dengan kaki, dengan mata, dengan telinga, dengan fikir, dengan hati ya Allah. Ada gapo hakmu tahu ya Allah, walaupun melekat dah tulis dalam buku catatan ya Allah, maaf habis musapu hingga kata akhirat esok melekat pun terlupa ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Kalau mu tak maaf aku nyanyi ya Allah. Akhirat esok memek aku dosa banyak ya Allah. Hari ni lebih lagi aku kecek lebih bahaya lagi ya Allah. Mana amalan aku kecek tak ada ya Allah. Aku kecek nak masuklah hatiku. Bagi faedah pada umat ya Allah. Bekir aku pertama kali ya Allah. Selamat aku daripada fitnah ke zaman ya Allah. Jaga lidah aku. Jangan biar orang sakit hati. Jaga amalan aku. Jangan bersusah orang ya Allah. Lu jaga anak isteri ku, ibu bapa ku, keluarga ku, adik-adik ku, sayang-sayang ku semua ya Allah. Ya Allah, tak kami selamat umat ni ya Allah. Dalam kadai uji ya Allah, gapo nak berlaku ya Allah, gapo nak jadi ya Allah. Dalam cukup 100 tahun ni gapo nak perubahan, ya. Moga-moga dapat kebaikan 100 kali ganda lagi ya Allah. Selamatkan anak, selamat keluarga, selamat adik-adik, selamatkan umat ya Allah. Dak setiap 100 tahun mu ada perubahan ya Allah. Nabi kata sumallazina yalunahum setiap lama masa tabi'i, tabi'i ya Allah. Lama usaha dakwah dah 100 tahun ani wala duk depan ya Allah. Jaga umat ni ya Allah. Jangan selisih pemel baik jaga hatiku, jangan bibici kok orang, jangan balas dengan siapa pun ya Allah. Jaga lidah, jaga kecepat ya Allah. Adik-adikku semua ya Allah, ada kelangan ya Allah, semua umat ya Allah. Moga-moga widailah Ramadan Mubarak. Allahumma barik lana fi Syaban, Allahumma barik lana fi Syaban, wa ballighna Ramadan, wa ballighna Ramadan ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, kasihanlah ya Allah pada aku ya Allah, kasihanlah ya Allah pada aku ya Allah. Banyak aku kecek pada awal ni ya Allah, tapi tanggungjawab aku ya Allah. Maaf pada aku ya Allah. Pimpin jalan yang betul, tunjuk jalan yang benar ya Allah. Jaga mulutku, jaga mata, jaga kaki tangan, jaga perutku, jangan masuk benar ya Allah. Bagi aku yakin, bagi sunnah Nabi Muhammad, semaya aku sepenuh ya Allah. Walaupun hari ini ya Allah tak boleh berkumpul ramai-ramai jemaah berapa minggu dah ya Allah. Terima Allah ya Allah, amal ya Allah. Maaf pada zaman sekarang ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bagi hakikat rasa saya yang sebenar ya Allah. Jangan pura-pura di lidah saja buat hubung dunia ya Allah. Jangan hatiku yang ada benda lain selain pada engkau ya Allah. Hari ini hatiku lara, hatiku galak ya Allah. Hatiku ya Allah lemah ya Allah. Aku lemah, aku tak pandai nak jaga hati. Jaga aku daripada fitnah ke zaman. Jaga mata aku jangan terlibat perkara yang benda mula. Jaga kecepat aku ya Allah. Ya Allah ya Rahman, aku tak anak ya Allah, aku jahil. Hari ini menggunaku ya Allah, mengguna lidahku, guna untuk mana akhirat. Kalau amal aku tak ada ya Rahman, kesianlah pada umat. Banyak lagi adik-adikku ya Allah, tak panas maya pun ada lagi.
Ya Allah, mu dengar ni, ya Allah, mu nampak malam ni, ya Allah. Walaupun orang tak ada, mu dengar, mu nampak, ya Allah, bagi kebaikan semua orang yang dengar, ya Allah. Timur tangan ku, timur tangan orang yang di rumah masing-masing. Ya Allah, lanjut umur jalan kebaikan, panjang umur kami jalan to'ab, retakar cara Nabi Engkau. Jangan mati kami dekat dalam dosa, jangan ambil kami lagi, ya Allah. Hamu ambil dah cerah nur, kubur oleh mereka. Dah cahaya oleh kubur mereka itu, ya Allah. Ada lagi, lanjut umur lagi, ya Allah. Panjang boleh ibadah, ya Allah. Widah Ramadan Mubarak, widah Ramadan Mubarak. Nah, mana ada selisih pahamnya, ya Allah. Balah katakanlah, ya Allah, sulah semula. Jangan bersapa Ramadan kadai aku selisih pemek, kadai beci membeci kadai umat, ya Allah. Memek aku sendiri dah kecek ni banyak lagi hatiku yang zulmat, hatiku yang cuma kotor. Bersih, ya Allah, bersih, ya Allah. Jangan bersapa Ramadan kadai aku cuma, kadai aku malah, kadai aku lemah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kubulkanlah doa aku, kubulkanlah permintaan aku malam ni, ya Allah. Kubul tangan-tangan adik-beradikku semua, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Rabbana zalamna anfusana wa ilam ta'fir lana wa tarhamna lalakun minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar, wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.